sekaligus meneliti gitu. Tapi ini sangat banget antusias nih masyarakat semua pada suka sama Nawawi apa sih gitu. Nah ini kalau sendiri dulunya bisa jadi seorang pendakwah ini awalnya gimana tuh? Terus ada dari usaha pasar juga lihat ceramahnya, wah, ya aku ini berkurang sama Ustaz sini juga Ustaz, tadi Ustaz bilang bahwa kalau ini orang juga belajar Ustaz dalam hal dakwahnya. Nah ini seperti apa sih emang kemauan yang sangat tinggi dari aku sendiri untuk bisa pengen menjadi seorang pendakwah. Ini gimana sih Ustaz sendiri metode-metode dakwah yang diterapkan sama kaum? Sebelum kayak acara dakwah kayak gini, persiapan sendiri di rumah
kayak misalnya mau ngambil metode apa nih, tema apa segala macam, ini Awi sendiri yang memang mikirin atau memang diskusi sama Ustadz juga berpikir? Ustadz juga terus berpikir. Dari Ustadz dulu ya, sedikit lah, kita di situ lah, dia bisa nyambung-nyambungin. Nah, misalnya tentang Maulid, hati nyambungnya kemana, Rasulullah, terus gimana sikapnya Rasul, terus sampai gimana ada banyak itu di situ. Nah, ada artinya masih ada rasa rasa duit. Ini kan secara banyak banget yang mempengaruhi itu segala macam. Nah, ini untuk memang apa supaya tidak grogi gitu. Biasa sih ya. Metode bubuk tadi juga saya dengar ceramahwi disingkir untuk banyak umur. Apalagi kan buat anak-anak yang mau harus bilang ke suami. Ini umur yang Awi dapat itu secara spontanitas atau memang sudah Awi siapin? Lucu-lucu gitu. Kadang-kadang Awi juga ada ya. Nyaman di Asia acting atau Jawa sama nih acting atau berdakwa sebenarnya sih aku lebih memandikan berdakwa, tapi kalau orang lain kan bisa dijemput dengan yang diharapkan. Kalau ini mah bisa aja mau belajar dikit-dikit, tapi yang paling hobi kalau misalnya itu ada apa yang paling utama. Berarti cita-cita Awi pengen menjadi seorang pendakwa. Artinya nanti apa Awi nggak takut nih misalnya banyak kan fans Awi yang bingung sama acting Awi ceritanya dipilih gitu. Sebenarnya kita lihat judulnya juga, kalau judulnya bagus dan baik seperti segala macam, seperti dakwah juga ya, alhamdulillah kita bisa berdakwah melalui seperti cahaya seperti kemarin kan ya, seperti yang Raden juga biasa. Dan juga kan sejarah dan juga islami, peluang islamnya. Jadi artinya apapun misalnya sinetron yang dibawakan Awi, itu Awi pilih karena ada dasar. Iya, karena dakwahnya. Dakwahnya gitu. Jangan cita-cita. Yang aja lah, yang pokoknya yang nyambung dari cita-citanya Awi juga. Pokoknya yang baik-baik, yang memberi contoh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, Awi sendiri ada tujuan kapalnya Awi pengen pesantren ini benar atau enggak? Insyaallah. Insyaallah ya. Jadi belum tahu nanti. Saya belum tahu, tapi kan nanti kalau sebenarnya masih ya usia berdoa terus supaya bisa masuk pesantren. Senang lah kalau masuk pesantren. Bisa jadi banyak. Ini surat terus banyak cerita ya, ibadah juga terus menerus tahajud, subuh tepat waktunya, yang pokoknya Abiyahnya luar negeri juga. Abiyahnya luar negeri, tapi kalau bisa lah. Ya, paling kan nanti sebulan bisa ketemu lagi. Nggak lama gitu. Nggak terlalu lama. Itu juga. Nggak lama, di pesantren juga nggak lama. Ya sih, saya
itu juga belum tahu ya. Insya Allah ya. Didorong, disupport juga dari anak-anak dulu pertamanya melihat ya kakak tadi nanya kami kok gak masuk pesantren apa tapi dulu aja oh gak mau, oh ya mau tapi gak tidak memaksakan lah tapi kan tapi tetap mau gitu aku juga alhamdulillah mendukung terus menerus sampai sekarang terus kan bagaimana supaya itu nanti bisa jadi yang besar harapannya apa itu? Harapan Awi nanti kalau misalnya besar kalau bisa memberi terus motivasi untuk Indonesia untuk seluruh kecilnya untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW bisa terus menjalani suri tauladannya sampai nanti akhir zamannya motivasi Indonesia nya lebih besar juga. Satu lagi nih, ini soal yang Dekat-dekat. Ini yang masalah itu. Jadi enggak deketin deh, enggak apa-apa. Briefing dulu nih, ada briefing dulu. Udah. Apa? Kami tak tahu lah jawabannya. Ya, ini ada isu juga yang mau banyak juga. Iya. Ya, asal selebriti sudah. Oke. Oke, enggak apa-apa sudah. Tapi ini juga siapa, Ki? Hah? Gimana siapa? Oh enggak, aneh biasa aneh. Saya kepala pondok pesantren saya diusuk. Oh ini, ya Allah. Saya madrasah aliyahnya. Oh, iya. Siapa tahu kita punya kerjasama nanti gitu. Oh iya. Ente di mana? Tinggal. Saya tinggal di sini sambil di mana? Tanggapannya gimana? Gimana sih? Dia ngomong enggak apa-apa. Kalau nanti saya coba minta sama dia jangan ngomong ya. Iya. Jadi mundur dari mantap dan ini gimana sih kalau pensiun Awi bagaimana ya? Pak ya? Minta maaf. Tanggapan pensiun Awi gimana? Untuk pensiun Awi ya nggak usah terlalu percaya ya. Itu kan hoax semua. Kadang mungkin ada yang terlalu suka Awi juga. Ya, Insya Allah ya, jadi. Insya Allah. Hatinya dibuka. Hatinya bisa memberi daya dan terus menolong Allah. Jadi, kalau isu-isu kan sebenarnya Awi juga ya. Cuma, udah deh, tinggal Awi doain pensiun. Doain aja lah supaya pensiun Awi tetap mendukung Awi aja. Insya Allah nanti kalau di judul yang lebih baik lagi mencocokkan Awi untuk berdakwah terus-menerus, Insya Allah ikut, pokoknya ikutin aja lah. Ini juga ini kabar Awi bisa mengundurkan diri ini, kabar mengundurkan diri ini akhirnya menimbulkan banyak respon dari masyarakat, khususnya fans-fansnya Awi ini ya. Yang senang sama Awi, yang suka sama peran Awi disini. Nah, mereka pada sayang nih, pada kecewa nih. Ini tanggapan Awi gimana? Kalau masalah kecewa ya. Nah, sih, itu kan hoax ya. Awi doain kan pasti, Awi. Insya Allah Awi doain aja pasti nanti balik lagi. Kalau pengen musik itu memang sebentar dengan lama-lama juga. Tapi sebenarnya Awi nggak mengundurkan diri. Awi mengundurkan diri, mungkin kan dari atasannya yang jadi besar, jadi usaha besar, dan produser jadi usaha besar. Jadi yang usaha kecilnya kan Awi usaha kecil nih. Diganti, ini ya. Diganti, jadi diganti. Jadi dia yang sekarang yang main Awi. Berarti artinya Awi dengan waktu dulu nih. Ya. Istirahatin dulu. Iya. Berarti Awi sekarang kegiatannya apa? Artinya alhamdulillah. Sebenarnya kalau banyak sih alhamdulillah deh ya. Puas juga. Awi sekarang bisa puas juga. Kalau sedih kan ada sedikit bingung kan. Alhamdulillah sekarang ada baiknya juga.
juga alhamdulillah Allah masih ada baiknya, ada hikmahnya ya dari balik semua ini. Awi bisa luas, Awi bisa terus berdakwah. Dulu kan masih ada di kan, alhamdulillah sekarang tapi mana dijalani terus lah. Tapi nanti lain kali Awi pasti ada nanti, ya. Main film judul baru. Insyaallah nanti ada gitu. Tinggal tungguin bos apa yang produser aja. Siapa pemain? Oh ya. Nah, tapi gimana biasanya sekarang Awi lebih fokus tadi dengan kegiatan sekolah Awi, dengan kawan-kawan Awi. Dan itu lihat sedangkan mungkin para fansnya Awi ini yang setia sama Awi nonton acting-acting Awi nungguin. Ini Awi nanggepinnya gimana? Artinya menghadapi fans-fansnya Awi gimana? Sabar dulu nanti pasti. Ya, sabar aja dulu. Nanti insya Allah Awi nongol lagi. Insya Allah, Allah kalau kita terus mendoktor Allah bisa kita cocok supaya Awi bisa dapat judul lagi yang baru yang cocok sama Awi yang terus berdakwah. Untuk anak-anak. Mencontohi seluruh anak-anak yang mau sekarang. Pokoknya itulah. Pokoknya berdoa aja. Assalamualaikum. Ya, pemirsa. Halo, closing. Ya, langsung pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Awi hari ini. Terima kasih. Nanti, ini kan mau gunting rambut dulu. Disuruh ngumpul di rumah abang. Iya. Karena buat rapat acara. Oke. Ini orang-orang yang intim ikut. Ikut-ikut. Sama anak-anak tadi. Kalau abang ini langsung. Ini cukup sebentar ya. Oke. Langsung langsung ke tempat abang kesini. Iya. Oke. Ulang tahunnya abang. Iya. Tahu kan rumah abang. Oke. Masuk ini ngumpul ke dalam sebuah sebelah buat. Oh iya. Tetap bilang apa. Padahal mungkin sampai sini. Ya. Karena yang itu rambutan tanya abang. Iya. Iya. Tete. Terima kasih dari ikutin juga dari tadi di rumah sampai dakwah sampai sekarang. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus hari kan? Sudah ikutin aku terus.